Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khayani dari kelas D2C dengan NIM 21010162. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan pada kipas angin. Kipas angin merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara serta memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat bertindak sebagai exhaust fan serta alat pengering. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, kipas angin memiliki fungsi sebagai pendingin ruangan. Alat ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Cara merawat kipas angin agar awet. Yang pertama, rajin membersihkan kipas angin. Hal ini penting dilakukan agar debu tidak mengendap di baling-baling kipas dan jaring-jaring pelindung kipas. Apabila kipas angin kotor dan dipenuhi debu yang menumpuk, hal itu bisa membuat angin yang berembus tidak terasa segar serta cenderung kurang nyaman. Yang kedua, hindari air mengenai mesin kipas angin. Ketika membersihkan kipas angin dengan air, pastikan agar tetesan air tidak mengenai bagian motor kipas angin, karena dapat berpotensi merusak kipas angin. Selain itu, perhatikan kondisi kabel kipas angin agar tidak sampai terkelupas atau rusak. Yang ketiga, selalu matikan kipas angin jika tidak digunakan, agar usia pemakaian kipas angin tidak terbuang sia-sia. Kita harus selalu mematikan kipas angin ketika tidak digunakan. Saat mematikan kipas angin, tak perlu mencabut kabel stekernya dari stop kontak. Cukup tekan tombol on atau off untuk mematikan kipas angin. Yang keempat, selalu periksa kondisi kipas angin. Jika kipas angin yang dimiliki terdengar suara berisik atau bising, hal ini bisa disebabkan baut yang longgar, kurangnya pelumas pada bagian as rotor, dan beberapa kerusakan. Kita bisa memeriksa kondisi kipas angin secara berkala. Tanda-tanda kipas angin harus diperbaiki. Yang pertama, baling-baling rusak. Baling-baling adalah faktor utama kelancaran fungsi kipas angin tersebut. Jika baling-balingnya sudah rusak, kipas angin bisa menjadi bergetar, berdengung, dan macet. Solusinya, yaitu perlu mengganti baling-baling yang rusak. Yang kedua, yaitu kipas angin baling-baling berputar tetapi pelan. Kerusakan seperti ini ditandai dengan apabila tombol di-onkan, motor atau dinamo, kipas akan bergetar, seperti dengung. Baling-baling berputar pelan, atau bahkan tidak berputar sama sekali. Berikut solusi untuk kerusakan seperti ini. Pertama, pastikan bahwa asnya tidak serat atau macet. Jika macet, harus dibersihkan dulu. Kedua, pastikan bahwa antara as dengan bos, biringnya tidak goyang atau kendor. Yang ketiga, kipas angin tidak bisa berputar atau berputar lambat dan terdengar suara dengung di dalam kipas. Masalah ini terjadi karena bushing atau biringnya yang berada di dalam kipas mengalami kerusakan. Biring yang sudah rusak biasanya tidak bisa lagi diperbaiki dikarenakan pengunci penutup biring telah patah, sehingga kita harus menggantinya dengan yang baru. Bentuk biring yang sudah rusak biasanya berwarna hitam seperti terbakar. Dalam kipas angin, bushing berfungsi untuk tempat kedudukan as kipas. Jika kedudukan ini tidak bagus, maka sudah dipastikan kipas tidak akan bisa berputar dengan baik, atau bahkan tidak bisa berputar sama sekali.
Kerusakan yang terjadi pada bushing biasanya diakibatkan karena keausan. Selain itu juga karena getaran atau karena praktekan bagaimana cara perawatan dan perbaikan kipas angin agar awet dan tahan lama. Saja yang bisa saya presentasikan atau mempraktekkan bagaimana cara perawatan dan perbaikan kipas angin agar awet atau tahan lama. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.